Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah HP Xiaomi Redmi 5A ya. Untuk HP ini sudah di charger tapi tidak mau menambah untuk persenan baterainya. Sudah semalaman di cas tapi hanya menambah paling 5 atau 10 ya. Harusnya kan 2 jam full ya. Oke, kita akan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini IC chargernya. Oke, IC chargernya ya, nah, ini ya. Nomor Redmi 5A. Dengan kodenya yaitu adalah ini dia. Kodenya adalah Beki 25601 ya. Beki 25601 ya. Oke, untuk penggantian ini itu kita tinggal dilepas lalu diganti ya. Ya, seperti ini ya. Nah, ini ya. Ya, seperti ini. Ini ya. Oke, kita langsung cari penggantinya. Oke, ini penggantinya tinggal dipasangkan lagi sesuai tempatnya. Jangan lupa titiknya harus pas ya, di pojok atas ya titiknya ya, di sebelah sini pojok atas kanan ya, untuk titik kode IC-nya. Oke, sudah tinggal dipasang kembali. Oke, tinggal dipasang-pasang kembali. Biasanya kalau kendala di IC charger yaitu adalah pada saat masang baterai seperti ini, dipasang baterai maka handphone langsung menyala ya, merestart, nyala, terus ada logo baterai di sini, logo baterai berapa persen, lalu mati lagi, nyala lagi ya pada saat dipasang baterainya ya. Sekarang sudah diganti jadi tidak begitu lagi. Dan pada saat IC charger ini rusak, yaitu adalah di sini pada panas ya komponennya ya, dan sekarang sudah menyala. Oke, tadinya 1% sekarang sudah berapa persen? Oke, sudah 42% ya, sudah di cas selama tadi dan sudah menambah 42%. Kita coba nyalakan. Oke. Ini adalah kasus di HP Xiaomi Redmi 5A. Untuk kendala di charger tidak menambah dan konektor charger di sini sudah diganti tapi tetap saja tidak menambah, yaitu adalah IC chargernya ya. Oke, kita tunggu menyala. Oke, sekarang sudah 43%. Nah, di sini sudah normal. Dan di sini sudah 43%. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.